sejak awal Allah mengetahui bahwa kita tak akan sanggup. Kita tak mungkin bisa tahan. Maka Dia mengirimkan anaknya menjalani Via Dolorosa, lalu mati menggantikan kita. Tetapi kisah ini tidak berakhir begitu saja, karena Dia yang turun ke dunia orang mati tidak tinggal selamanya di sana. Dia bangkit untuk memberikan harapan bagi kita yang dikasihinya. Karena Dia bangkit, maka hidupmu dan saya menjadi berarti. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Mama, sebentar lagi kan mau Jumat Agung dan Paskah. Arti Jumat Agung dan Paskah itu apa sih, Ma? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu, Ma. Kenapa Tuhan Yesus mati buat kita, Ma? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya, Ma. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya, biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen, mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Ma. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya teman-teman.
Sejak awal Allah mengetahui bahwa kita tak akan sanggup. Kita tak mungkin bisa tahan. Maka Dia mengirimkan anaknya menjalani Via Dolorosa, lalu mati menggantikan kita. Tetapi kisah ini tidak berakhir begitu saja, karena Dia yang turun ke dunia orang mati tidak tinggal selamanya di sana. Dia bangkit untuk memberikan harapan bagi kita yang dikasihinya, karena Dia bangkit, maka hidupmu dan saya menjadi berarti. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari. Kita awali ibadah kita pada pagi hari dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan.
terambil dari Matius 21 ayat 5 dan 9 dan dari Mazmur 150 ayat 6 demikian. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk dengan penuh sukacita kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, sungguh indah kasih Yesus. Kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan pada minggu ini diambil dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dan Wahyu 21 ayat 3, 4, 5 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua selanjutnya bergantian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang yang penuh dengan dosa, kita mau akui dan kita mau mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Kita sudah menyakiti hati Tuhan, hati sesama kita. Mari Bapak Ibu, kita mau hampiri hadirat-Nya. Kita mau meninggalkan segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Kita nyanyikan pujian, "Ku tinggalkan dosaku." Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosa. Berdiri bersama-sama. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu, sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan kembali pujian ini. Kita mau bersandar hanya kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Ku bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah.
Marilah saat ini kita bersama-sama menghampiri Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita, beban dosa yang begitu menekan kita. Mari saat ini kita berdoa di hadapannya. Sesungguhnya siapakah kami, Tuhan? Kami adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Namun kami justru mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Kami mendapatkan anugerah pengampunan daripada Tuhan. Namun di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, sering kali kami tidak menghargai itu. Dengan terus-menerus kami bermain-main di dalam dosa. Untuk itu pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Memohon ampun, kiranya Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Roma 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Kita meresponinya dengan menaikkan pujian. Hanyalah darah-Nya Yesus dosa dihapuskan. Dosa dapat dihapus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tak ada yang dapat menahan manusia ke neraka. Mereka memang layak untuk mendapatkannya. Namun diantaranya berpikir, mereka akan lolos dari panasnya api neraka. Mereka terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Mereka terlalu congkak untuk memastikan setiap rencananya. Jika kita dapat mendatangi dan bertanya kepada mereka, apakah yang kamu harapkan ketika masih hidup? Mereka pasti menjawab, saya tidak pernah bermaksud untuk datang ke tempat ini. Saya pikir saya telah berhati-hati, namun kematian itu datang begitu cepat. Mereka telah mendengar neraka seumur hidupnya. Mereka juga tahu banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Namun tak sekalipun mereka tertarik pada kasih karunia Allah. Demikian juga dengan kamu. Tanpa pertobatan dalam Kristus, maka kamu akan merasakan murka Allah. Kamu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Dia tidak akan meringankan tangannya. Tak ada belas kasihan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Oleh karenanya, Dia akan membalas di dalam murkanya. Dia takkan merasa sayang dan takkan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadanya, Dia takkan mendengarkan mereka. Bagaimana kamu dapat beristirahat dengan tenang dalam kondisi ini? Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu yang terakhir pada hari ini sebelum kita memasuki peringatan Jumat Agung. Sebelum itu saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami memohon kasih karunia-Mu untuk kami semua yang ada pada saat ini. Kami perlu firman Tuhan, karena tanpa itu kami pasti binasa, kami pasti tersesat di dalam jalan kami sendiri. Terangilah kami, ya Tuhan, dengan firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu sendiri yang menolong kami untuk mengerti kebenaran dan menghidupi kebenaran. Hamba berdoa menyerahkan waktu ke depan, Engkau saja yang dipermuliakan dan dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu ini adalah minggu yang menjadi persiapan kita untuk memasuki Jumat Agung pada hari Jumat ini. Kita akan membahas satu topik yang menjadi satu concern kita semua. Bagaimana dosa yang sudah kita bahas selama beberapa waktu, beberapa bulan ini, pada akhirnya berpuncak kepada akibat yang final, yaitu kematian. Dosa membuat manusia hidup bagi dirinya sendiri dan hidup bagi berbagai ilah-ilah yang bukan Allah. Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak memiliki nilai yang kekal. Oleh karena dosa, maka manusia menjadi budak, menjadi hamba dosa. Seluruh hidupnya dikendalikan, diarahkan untuk melayani keinginan dosa. Dan pada akhirnya dosa itu akan berbuahkan maut atau kematian. Saudara, kematian adalah realitas dari kehidupan yang bersifat universal.
dari dulu sampai hari ini, tidak ada manusia yang tidak mengalami realitas ini. Ini artinya juga bukan saja universal, tetapi juga aktual. Hari ini, bagi kita yang masih hidup, kematian adalah sesuatu yang akan menjemput kita cepat atau lambat. Walaupun saudara kita bisa mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang pada dasarnya bersifat natural, apalagi ideal. Tetapi Alkitab mengatakan kematian adalah sesuatu akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, di mana kematian menjadi sebuah fakta dan kenyataan, di mana duka cita dan air mata adalah sesuatu yang real kita manusia alami dan rasakan. Paling tidak, saudara, di dalam Alkitab, Alkitab memberitakan kepada kita ada tiga jenis kematian yang diakibatkan oleh dosa. Kita akan melihat ketiga jenis kematian ini. Yang pertama adalah kematian jasmani. Kematian jasmani itu kita bisa definisikan secara sederhana adalah pemisahan roh atau jiwa dari tubuh manusia. Dan kematian jasmani ini melalui satu proses yang memang bersifat alami. Walaupun kematian itu sendiri tidak bersifat alami. Setiap kita manusia, sejak lahir kita akan bertumbuh menjadi semakin bertambah tua. Pertambahan usia akan membuat pada akhirnya kehidupan manusia yang memiliki aspek jasmani atau tubuh ini juga mengalami degradasi, mengalami penuaan, mengalami kemerosotan. Manusia bisa sakit, manusia bisa menderita berbagai macam penyakit. Dan hari ini, beberapa waktu belakangan ini, saudara, di tengah jemaat kita juga merasakan, kita turut merasakan kehilangan dari beberapa anggota jemaat yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan melalui kematian. Dan di dalam komunitas orang-orang percaya, kita juga melihat bagaimana, saudara, wabah pandemi ini juga telah merenggut orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal dari kehidupan di dunia ini. Saudara, Kejadian 3 ayat 19. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan kepada manusia, khususnya kepada Adam, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, ada yang sebagian mengatakan bahwa kematian itu, kematian dalam arti manusia pada akhirnya menjadi kembali ya kepada tanah dan debu, rusak ya, dan akhirnya mengalami dekomposisi ya, tubuhnya terurai, dan itu artinya dia mati secara jasmani. Ada yang mengatakan itu sebenarnya adalah sesuatu yang alami. Bahkan ada sebagian teolog yang menganggap bahwa kematian jasmani itu bukan akibat dari dosa. Tetapi kalau kita melihat konteks daripada perkataan Allah kepada Adam di dalam ayat ini, saudara, konteksnya adalah jelas berupa penghukuman dan kutukan. Dan akibat itu, akibat daripada dosa, maka manusia menerima konsekuensi dari kutukan dan hukuman Allah itu. Dan ayat 19 Kejadian 3 adalah bagian daripada kenyataan itu. Saudara, karena dosalah maka Adam itu harus mengalami susah payah
Dan karena dosa lah maka Adam dikutuk untuk pada akhirnya kembali lagi menjadi debu dan tanah. Apakah saudara perjanjian baru tidak mengungkapkan hal ini? Saudara Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi di sini saudara kita melihat ada dua prinsip yang bertolak belakang. Saudara ya, tubuh ini bagian dari hidup yang lama yang kita warisi dari Adam memang akan mati karena dosa, karena konsekuensi daripada perbuatan dosa nenek moyang kita. Tetapi bukan saja itu, kita sendiri pun juga melakukan dosa. Tetapi di sini dikontraskan dengan roh. Ketika seseorang percaya dan hidupnya ada di dalam Kristus, maka dia menerima hidup yang baru. Saudara, jadi artinya di sini, kematian secara jasmani itu memang adalah akibat daripada dosa. Tidak bisa disangkali bahwa dosa itu membawa akibat kepada hidup manusia yang tadinya tidak berdosa, yang tadinya memiliki persekutuan dan hidup yang sejati dengan Allah, tetapi menjadi rusak oleh karena itu, maka manusia mengalami kematian. Dan ini bersifat universal. Jenis kematian yang kedua yang Alkitab nyatakan bagi kita adalah kematian rohani, spiritual death. Ada yang mengatakan spiritual inability. Dan kita mengatakan ini juga adalah total depravity. Saudara, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari manusia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, manusia mati. Firman Allah tidak berdusta. Firman Allah tidak pernah salah. Maka kematian yang kita lihat dialami oleh manusia ketika itu adalah ketika manusia berdosa, maka relasinya menjadi rusak. Kebenaran asali yang manusia miliki menjadi sirna, menjadi hilang. Manusia diliputi oleh rasa malu karena dosa. Manusia diliputi oleh rasa takut oleh karena dosa. Karena itu manusia berusaha untuk bersembunyi. Manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya. Saudara, manusia menjadi takut akan Allah. Dari sebelumnya, manusia di dalam relasi yang begitu dekat dan intim, semuanya berubah secara radikal. Saudara, itulah kematian. Tetapi bukan kematian yang sifatnya jasmania, karena Adam ketika itu tidak langsung mengalami kematian secara jasmania. Maka kita memahami bahwa apa yang dialami oleh Adam yang disebut dengan mati itu adalah seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bukan kamu itu pingsan, tetapi kamu sudah mati. Kamu hidup di dalamnya, ayat 2, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi yang disebut dengan mati di dalam dosa dan pelanggaran itu adalah hidup di dalam dosa. Hidup mengikuti jalan dunia. Hidup mentaati penguasaan kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itulah kematian rohani. Kematian rohani itu adalah hidup di dalam dosa. Hidup menuruti, mengikuti keinginan dosa. Mengikuti keinginan si jahat. Yang kemudian berakibat seperti di dalam Roma pasal 3.
Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi akibat daripada kematian rohani ini adalah manusia hidup di dalam dosa. Dan dosa itu sudah mencemari, mempengaruhi dan menguasai seluruh aspek hidup manusia. Sehingga kondisi manusia tidak ada seorang pun yang benar di dalam pandangan Allah. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, yang memiliki akal budi yang murni, yang bersih, yang tanpa noda, karena semuanya telah dicemari oleh dosa. Dosa sudah merusak aspek akal budi. Dosa sudah merusak aspek kehendak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan saudara, Agustinus pernah mengatakan bahwa yang paling esensi daripada dampak merusak dosa itu adalah merusak keinginan manusia, merusak kehendak manusia, sehingga manusia tidak mampu lagi menghendaki hal yang sungguh-sungguh baik dan benar. Apa yang manusia inginkan itu selalu dikondisikan oleh dosa. Sehingga akibatnya ayat 12 juga, tidak ada satupun yang berbuat baik, yang sungguh-sungguh baik di dalam penilaian Allah. Di dalam pasal 7 ayat 18, Paulus mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, kalau kita baca secara keseluruhan daripada Roma pasal 7, memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa langsung memahami. Kita perlu menganalisa secara detail, saudara ya. Karena di sini Paulus juga mengungkapkan bagaimana dia juga mengetahui apa yang baik dan dia juga sebenarnya ingin ya apa yang dia tahu baik itu bisa dia lakukan. Tetapi pada akhirnya yang dia lakukan adalah yang jahat. Saudara, jadi ada semacam satu kondisi manusia yang sudah begitu rupa memang dicemari dan dirusak oleh dosa. Sehingga manusia itu senantiasa memang ditarik oleh satu kekuatan yang luar biasa. Sehingga manusia tidak berdaya untuk hidup melayani kebenaran. Hidup bagi kebenaran, hidup bagi Allah. Sehingga manusia juga oleh karena kematian rohani ini, karena dosa, maka 1 Korintus 2 ayat 12 dan 14. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, jadi manusia yang mati secara rohani itu adalah manusia yang gak mampu untuk memahami hal-hal yang rohani. Gak bisa. Gak mampu. Ya. Dia hanya bisa merespon hal-hal yang berdosa. Tapi hal-hal yang rohani dia gak bisa. Bahkan dia menganggap itu sebagai satu kebodohan. Hanya memang ketika seseorang itu dicelikan oleh roh Allah, barulah orang itu bisa mengerti apa yang dikehendaki Allah. Tanpa itu, kita semua secara natur yang sudah berdosa, kita gak bisa mencerna, kita gak bisa menangkap, gak bisa memahami, gak bisa menginginkan hal yang rohani. Kita menganggap itu sebagai satu kebodohan, bahkan kita melawan. Itulah kondisi manusia yang mengalami spiritual death akibat dari dosa. Manusianya menginginkan apa yang jahat, apa yang fana, apa yang sia-sia. Saudara, itu adalah akibat yang jenis kedua daripada kematian yang dinyatakan oleh Alkitab.
yang diakibatkan oleh dosa. Jenis kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal adalah satu separasi yang bersifat permanen. Louis Berkhof menyebutnya total absence of the favor of God. Tidak ada sama sekali perkenanan Allah secara total. Itu satu kondisi separasi yang permanen di mana tidak ada lagi sama sekali perkenanan dan kasih karunia dan berkat-berkat Allah ada di situ. Itulah neraka. Kita bisa katakan di dalam perspektif yang lain, kematian kekal itu adalah hukuman kekal sebagai wujud daripada keadilan dan murka Allah atas dosa. Ada beberapa teolog Kristen juga ketika memikirkan memang mengenai doktrin kematian kekal ini, mereka merasa bahwa doktrin ini begitu keras sekali, sehingga mereka merasa bahwa tidak mungkin ini sesuatu yang akan Allah lakukan. Saudara, mengenai hal ini, saya kira mungkin beberapa waktu yang lalu ya, 2 tahun lalu rasanya saya sudah pernah menyampaikan topik mengenai neraka, dan saya pikir ini satu hal yang perlu untuk terus sebagai orang percaya kita dengar dan kita pahami. Sehingga saudara, beberapa teolog ini mengungkapkan satu pandangan yang disebut anihilasi. Artinya pada akhirnya, sampai satu taraf tertentu, orang-orang berdosa itu yang menolak Kristus, pada akhirnya mereka akan dimusnahkan, dilenyapkan, dihilangkan keberadaannya. Karena memikirkan tidak mungkin Allah yang demikian penuh dengan kasih menghukum orang berdosa sampai kekal selama-lamanya. Tetapi saudara, kita tidak lebih bijak, kita tidak lebih tahu, kita tidak lebih benar daripada Allah yang maha segalanya. Dan kita harus kembali kepada apa yang Allah sendiri nyatakan di dalam firman-Nya. Beberapa ayat yang kita akan lihat. Matius 25. Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, kalau hidup yang kekal itu kita percayai dan kita amini, maka ayat ini jelas menyejajarkan antara hidup yang kekal dengan hukuman yang kekal. Kalau yang satu benar, maka yang satu juga pasti benar. Kalau kita menerima yang satu, kita juga harus menerima yang satunya. Markus 9 ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Kemudian ini gambaran yang Rasul Yohanes terima dari Allah melalui penglihatan ya di dalam wahyu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 21. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kekal. Saudara, akibat dosa, manusia mengalami kematian secara jasmani. Manusia mengalami kematian secara rohani.
dan manusia pada akhirnya mengalami kematian kekal. Tetapi saudara, Alkitab juga memberikan kabar baik bagi saudara dan saya, bahwa di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kematian Kristus menyelamatkan orang yang percaya dari ketiga jenis kematian akibat dosa. Sungguh, dialah juru selamat orang yang percaya. Juru selamat saudara dan saya yang percaya. Dan segala pujian adalah kepada Allah yang telah mengaruniakan bagi kita orang berdosa seorang penebus, yang tanpa itu kita semua pasti akan mengalami maut. Saudara, ketika kita menyadari realita ini, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya, kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh ini. Kematian adalah sesuatu yang begitu nyata dan real. Dan akibat dari dosa, di mana saudara dan saya, kita juga mengalami semua yang disebut dengan kemerosotan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita semakin dekat, saudara, kepada kematian secara jasmani. Tetapi saudara, kita punya kabar baik bahwa itu semua sudah diatasi oleh Yesus Kristus. Bahwa pengharapan kita di dalam penebusan Yesus Kristus, ketika kita mengalami kematian, kita mengalami keterpisahan roh, jiwa dari tubuh kita. Tetapi di dalam pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus yang sudah bangkit itu, saudara dan saya, kita akan dihidupkan kembali. Roh, jiwa, dan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan, akan Allah karuniakan bagi setiap kita yang percaya. Rohani kita yang tadinya mati dan buta, tidak bisa berespon terhadap hal-hal yang rohani dari Allah, di dalam Yesus Kristuslah kita boleh menerima anugerah Roh Kudus yang mencelikkan kita, yang menghidupkan kita yang sudah mati secara rohani ini, sehingga kita bisa berespon dan kita bisa percaya. Dan ketika Raja itu di dalam Matius 25 datang, Dia akan mengadili setiap orang menurut perbuatan masing-masing. Maka disitulah bagi orang yang menerima Kristus, saudara, Raja itu akan mempersilakan untuk masuk di dalam kerajaannya, untuk masuk berbagian di dalam kebahagiaannya yang kekal. Saudara, memikirkan mengenai hal ini, saudara, beberapa hal yang saya ingin untuk kita sama-sama kumulkan dan pikirkan. Jangan pernah sepelekan dosa. Jangan pernah kita bermain dengan dosa. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dosa yang sangat besar. Dosa apapun, saudara, jangan kita pernah sekali-kali anggap enteng. Sebab oleh karena dosalah Kristus Yesus harus mati. Itu menunjukkan betapa ngeri dan betapa menakutkannya, saudara, dosa dan akibatnya. Kalau tidak, saudara, Tuhan, Anak Allah itu tidak perlu datang untuk mengalami maut. Kalau dosa itu hanya biasa-biasa saja, saudara, tidak perlu Allah sendiri yang harus turun tangan dan mati untuk menyelamatkan kita. Maka saudara, bersama dengan itu juga, bertobatlah selama masih ada hari ini. Bagi kita semua, termasuk saya, atas segala dosa yang kita masih perbuat sampai hari ini,
selama masih ada hari ini, hendaklah setiap kita bertobat. Panggilan untuk pertobatan adalah panggilan Injil bagi kita semua. Tetapi saudara, bila mana saudara belum sungguh-sungguh pernah untuk menerima Yesus Kristus, saudara, maka inilah saatnya untuk menerima dan percaya sepenuhnya kepada Dia sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan. Selama masih ada hari ini dan belum terlambat. Percaya, terima, dan bertobat. Dan kita menyadari, saudara, bahwa berita kabar baik ini adalah bagi semua orang. Maka kabarkanlah, saudara, hal ini kepada keluarga kita yang masih belum percaya, yang masih belum mengalami pertobatan, kepada teman-teman kita, kepada kenalan kita, supaya mereka tidak binasa. Selama masih ada kesempatan, sebelum terlambat. Karena ketika kita membahas mengenai doktrin ini, saudara, ini adalah sesuatu yang begitu berat dan menakutkan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita datang kepada kasih karunia Allah. Kita memohon supaya Tuhan sendiri yang membimbing kita, menolong kita. Supaya kita senantiasa sadar akan dosa-dosa kita. Supaya kita cepat bertobat. Supaya kita tetap di dalam iman yang sungguh kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya penyelamat. Dan tidak bergantung sedikit pun kepada diri kita. Melainkan hanya kepada Dia. Dan pakailah waktu untuk mengabarkan kabar pengharapan akan keselamatan kepada mereka yang kita kenal, supaya mereka tidak binasa. Maukah saudara, karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa, tidak satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Ketika kita sudah mengalami kasih karunia, kita mengenal kebenaran, maukah kita juga boleh membagikannya selain kita menghidupinya. Kiranya Tuhan memberkati masa-masa kita di dalam menyiapkan peringatan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan pada hari Jumat Agung, dan kemudian kebangkitan Tuhan pada hari Paskah, yang memberikan jaminan bagi kita yang percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan mencelikkan mata rohani kami untuk melihat betapa ngeri dan seriusnya dosa. Nah, sampai hari ini dunia merana oleh karenanya. Dan kami di dalam masa-masa pandemi yang panjang ini juga mengalami dan merasakan akibat yang demikian dahsyat oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, selamatkan kami, peliharakanlah kami oleh kasih setiamu. Jangan biarkan kami hidup di dalam dosa, dan jangan biarkan kami binasa. Tuhan, pegang tangan kami, dan berkati seluruh jemaatmu yang mendengarkan firmanmu pada hari ini, supaya kami semua boleh menjadi orang-orang yang senantiasa hidup berjaga-jaga dan hidup di dalam kasih karunia yang boleh Tuhan pakai juga untuk mengabarkan kabar baik itu kepada mereka yang belum percaya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam namamu Tuhan Yesus. Amin. Demikian tadi firman yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai respon kita atas segala berkat kasih yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Di depan Bapak Ibu, di depan layar kaca Bapak Ibu di rumah, ada QR code atau barcode yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mentransfer, ataupun ada nomor rekening gereja yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mentransfer. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK 332, Tuhan Selamatkanku. Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau sudah membawa kami ke dalam hidup yang kekal, masuk dalam terang-Mu dari kegelapan ini, Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kami, menyadarkan kami akan segala kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan setiap bagi setiap kami untuk menjalani hidup di hari-hari yang ke depan. Bapa dalam surga, kami sudah memberikan persembahan yang kami yakin dan percaya ini adalah berkat yang berasal daripada Engkau saja. Pakailah uang-uang ini Tuhan untuk melebarkan kerajaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan izinkan kami untuk boleh menggunakan akan persembahan ini. Kami juga berdoa buat pengurus yang mengelolakan keuangan di tempat ini, berikan hikmat dan bijaksana di dalam mengelola akan keuangan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa berita penggembalaan. Baik, saudara sekalian, beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian bagi kita semua, jemaat, dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, yang pertama adalah mengingatkan bahwa hari Jumat ini kita semua akan bersama-sama memperingati Jumat Agung. Saudara, ibadah Jumat Agung kita akan adakan secara live streaming jam 9 pagi. Jadi harap saudara bisa mengikuti dengan tepat waktu, oleh karena saudara kita akan mengadakan juga perjamuan kudus. Dan saudara, kita tidak akan nanti menyalakan fasilitas playback supaya nanti saudara
bisa mengikuti ya sampai selesai. Khususnya saudara, karena kadang-kadang kalau saudara masuk itu tidak tepat waktu, nah saudara mau playback gitu ya, sedangkan ini live streaming, nanti begitu selesai live streamingnya, saudara ini belum selesai, mati begitu ya. Jadi kalau saudara masuk itu tidak pas waktunya, artinya saudara nggak bisa mundur, saudara langsung ikut sampai selesai begitu, karena ini ada perjamuan kudus kita, jadi harus live begitu ya. Nah, tetapi setelah itu memang kita akan upload, tetapi bagian perjamuan kudusnya kita akan cut begitu ya, itu sesuai dengan kesepakatan kita ya secara sinodal seperti itu. Jadi diingatkan sekali lagi saudara, persiapkan hati ya untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus jam 9 pagi. Saudara yang belum mengambil roti dan anggur, saudara segera ya untuk bisa mengambil di gereja. Kemudian saudara, hari Minggu ya, minggu depan adalah Minggu Paskah. Kita akan sama-sama merayakan hari Paskah. Ya, kita bersuka cita oleh karena maut itu sudah dikalahkan ya oleh Tuhan. Maka mari kita juga bersama-sama ya kembali pada minggu depan untuk bisa beribadah di dalam ibadah Paskah ya. Ya, demikian. Kemudian ini video publikasinya. Sejak awal Allah mengetahui bahwa kita tak akan sanggup. Kita tak mungkin bisa tahan. Maka Dia mengirimkan anaknya menjalani via dolorosa, lalu mati menggantikan kita. Tetapi kisah ini tidak berakhir begitu saja, karena Dia yang turun ke dunia orang mati tidak tinggal selamanya di sana. Dia bangkit untuk memberikan harapan bagi kita yang dikasihinya. Karena Dia bangkit, maka hidupmu dan saya menjadi berarti. Bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Ma. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman.
Iya, saudara, penting sekali anak-anak kita juga sejak kecil mereka diajar untuk mengerti mengapa Tuhan harus mati dan kenapa dia bangkit. Maka saudara, sejak beberapa tahun belakangan ini kita juga menganggap betapa pentingnya Jumat Agung itu juga bagi anak-anak. Jadi saudara, karena hari dan jamnya bersamaan, maka biar kita bisa mengatur ya dari sekarang dengan baik. Mungkin memang perlu ada device, beberapa device saudara di rumah saudara sudah siapkan, karena anak-anak sekolah minggu juga Jumat itu juga jam 9 ya, dan kita juga orang dewasa jam yang sama saudara, atau saudara bisa mengatur bagaimana, silakan dari sekarang saudara sudah siapkan dengan baik ya. Kemudian juga untuk hari Paskah mereka juga ya, mari kita dorong untuk jangan sampai tidak ya ikut sekolah minggu untuk hari yang luar biasa penting bagi kita semua di mana Tuhan Yesus bangkit ya. Demikian. Kemudian membahas seri 7 dosa maut kita akan tuntaskan saudara ya di dalam rangkaian kebaktian doa. Jadi diajak kita semua juga untuk mempersiapkan hati kita berdoa menyambut Jumat Agung dan Paskah di dalam kebaktian doa hari Rabu ini jam 7 malam. Saudara, dalam kaitan dengan tema besar gereja kita pada tahun ini, yaitu gospel atau Injil, maka saudara, kita mengadakan, bidang pembinaan mengadakan satu seri seminar ya dalam rangkaian untuk mempersiapkan ya seluruh jemaat di dalam memasuki program utama nanti. Beberapa seminar ini akan menolong sekali untuk kita bisa lebih memahami ya mengenai Injil. Jadi kita akan adakan dua kali hari Sabtu, yaitu tanggal 10 April dan 17 April. Saudara, tema yang sangat penting bagi kita untuk mengerti doktrin keselamatan, saudara ya. Karena ini adalah core daripada iman percaya kita. Jadi saudara yang belum mendaftar, saya dorong saudara cepat segera mendaftar dan jangan lewatkan kesempatan ini. Memang seminar kita masih adakan secara Zoom ya. Jadi silakan saudara pakai kesempatan ini baik-baik. Dua kali hari Sabtu, tanggal 10 dan tanggal 17 jam 5 sore. Ya, demikian. Saudara, satu berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita almarhum Bapak Gunadi, suami dari Ibu Rebeka, pada hari Selasa kemarin tanggal 23 dan sudah dikremasi pada Kamis kemarin tanggal 25. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk Bu Rebeka dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya, demikian. Baik, saudara, ini adalah kembali diingatkan kepada kita semua. Terima kasih untuk seluruh partisipasi jemaat GKI Gading Serpong. Saudara sangat baik di dalam merespon saudara ya, bagaimana kita menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan dan gerejanya. Ya, ada 277 ya jemaat yang sudah mendaftar untuk nanti ikut di dalam pemilihan majelis pada tanggal 11 April ya. Demikian. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu untuk diingatkan ya, silakan. Nah, saudara, jadi mengenai ketentuan waktu dan pilihan. Jadi untuk saudara yang memilih akan mengikuti pemilihan melalui form fisik atau secara manual, jadi form fisiknya itu akan tersedia dan bagi yang usia kaleb nanti akan dikirimkan, ya nanti gereja akan kirimkan, itu mulai Selasa tanggal 6 April. Ya, Selasa tanggal 6 April. Jadi kalau saudara yang memilih manual, saudara sudah menerima form secara manual, saudara sudah boleh langsung pilih ya saat itu, hari itu. Nah, sampai nanti Minggu jam 6 sore itu batas waktunya untuk saudara bisa pilih. Dan nanti akan diatur ya saudara secara teknis bagaimana koleknya. Saudara juga bisa bawa sendiri nanti langsung di gereja, nanti akan disiapkan box ya untuk saudara yang memilih manual begitu ya.
Nah, sedangkan untuk saudara yang memilih secara e-vote, ya, secara online, itu baru akan mulai dibuka hari Minggunya, tanggal 11 April. Ya, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi 10 jam. Ya, jadi untuk saudara semua yang sudah menentukan memilih secara e-vote, jadi waktunya tuh memang terbatas ya saudara ya, tidak seperti yang manual. Saudara yang memilih e-vote tuh karena baru dibuka saudara itu oleh sinode pada tanggal 11 April mulai jam 7 pagi. Jadi saudara bisa memang memilih range waktu antara jam 7 sampai jam 5. Diingatkan sekali lagi jangan sampai lupa, saudara yang sudah registrasi tanggal 11 April ya, saudara gunakan saudara punya privilege ya untuk bisa memilih. Kemudian saudara, kita GKI Gading Serpong akan memilih 20 penatua dari 25 calon. Jadi saya mendorong seluruh jemaat yang sudah mendaftar, pilihlah 20. Ya, kurang boleh, lebih tidak boleh. Kalau saudara yang e-vote itu sudah ada sistem, saudara otomatis maksimal 20. Tapi yang manual ini diingatkan, saudara harus hitung baik-baik. Ya, jangan sampai lebih, kalau lebih itu artinya hangus. Begitu ya, batal, dianggap gagal. Tapi kalau kurang dari 20 boleh. Tapi saya dorong Bapak Ibu seluruh jemaat pilih 20 dari 25. Ya, supaya optimal. Kemudian saudara yang sudah menentukan akan memilih secara manual atau form fisik, kalau saudara nanti sampai hari mendekat hari Minggu masih juga belum, saudara telepon tata usaha gereja, ya. Kemudian untuk yang e-vote, ya saudara juga dari sekarang ingat baik-baik, ya saudara simpan baik-baik loginnya, username-nya dan password-nya. Sehingga nanti waktu saudara hari H tanggal 11 antara jam 7 sampai jam 5 sore itu saudara tidak kesulitan ya, saudara sudah tahu username dan passwordnya. Dan kalau saudara mengalami kendala jaringan, saudara gereja kita menyiapkan begitu ya, di lantai 1 komputer untuk saudara bisa pakai. Kita memang ada langganan khusus begitu ya, jaringan internet secara khusus. Kalau saudara yang mengalami kesulitan karena masalah jaringan, saudara bisa datang ke gereja, saudara bisa e-vote di gereja. Ya, demikian. Dan saudara yang sudah menentukan pilihan dan sudah memasukkan pilihan, enggak bisa dirubah lagi ya, itu sudah fix begitu. Saya kira itu. Ya, demikian. Ya, saudara, ini contoh ya, saudara yang memilih form manual, jadi saudara nanti berikan tanda centang begitu ya, tanda centang di situ ada tersedia kolomnya atau tempatnya untuk saudara berikan tanda centang. Begitu. Ingat, pilih berapa saudara? 20. 20, ingat ya, angka itu 20. Ya, demikian. Baik. Saudara kembali lagi di sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat untuk mengetahui ini adalah calon-calon daripada penatua majelis yang nanti akan dipilih dari GKY Gading Serpong. Ya, saudara doakan biar Tuhan pimpin ya sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik dan berkenan kepadanya, mereka-mereka nanti yang akan terpilih untuk boleh melayani sebagai penatua majelis ya dalam periode pelayanan 3 tahun ke depan. Ya, demikian. Ya. Baik, sudah ya semua ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami membawa doa untuk segala persiapan Jumat Agung dan Paskah minggu ini. Tuhan, pimpinlah hati kami ini untuk memandang kepada Yesus Kristus, untuk merindukan Yesus Kristus, untuk sujud menyembah Yesus Kristus, Tuhan. Pada hari Jumat Agung kami bersama-sama boleh memperingati kasih pengorbanan-Mu. Pada hari Paskah kami sungguh boleh mensyukuri dan merayakan kemenangan-Mu.
yang di mana kami yang percaya boleh terhisap di dalamnya. Berkati seluruh panitia dan seluruh anak-anak Tuhan yang nanti akan terlibat di dalam ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan dari anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa. Kami menyerahkan, ya Tuhan, juga peringatan Jumat Agung dan Paskah di seluruh dunia oleh gereja Tuhan di mana-mana. Tuhan dipermuliakan dan melaluinya juga umat Tuhan boleh dikuatkan, boleh dibangunkan kerohaniannya. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk segala persiapan menjelang pemilihan penatua majelis tanggal 11 April mendatang. Kami bersyukur Tuhan untuk GKI Gading Serpong ini adalah satu kesempatan dan pengalaman yang kali pertama kami akan memilih sebagai jemaat Tuhan. Kami mensyukuri anugerah Tuhan ini. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami ini, Tuhan yang sudah menolong mereka untuk kesiapan mereka untuk dipilih, maka Tuhan juga yang akan menguatkan mereka. Siapapun nanti yang akan boleh terpilih menjadi rekan sekerja Allah, bersama-sama melayani dan mengembangkan pekerjaan-Mu, kerajaan-Mu di wilayah Gading Serpong ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh jemaat dalam tiap-tiap rumah tangga dan keluarga, dalam tiap-tiap pergumulan, kesulitan yang sedang dihadapi pada hari-hari ini. Engkaulah Tuhan, maka kami selalu bergantung, kami selalu bersandar hanya kepada-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan bukakan jalan bagi yang memerlukan pertolongan dan jalan bagi masalah dan pergumulan mereka. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hidupi setiap firman yang sudah engkau terima, terimalah berkatnya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah, kasih dan berkat dari Allah Bapa, keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan tuntunan Allah Roh Kudus bersama dengan saudara semua hari ini sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati doa teduh.